Assalamualaikum dan selamat sejahtera. Kita bertemu lagi anak-anak angklung. Okey, beberapa aktiviti yang lepas kita dah belajar teori tentang angklung. Okey, kali hari ini cikgu nak sambung tentang teknik menggetar dan menggoyangkan angklung. Bukan kita main goyang aja angklung kita kan. Dia ada teknik dia tertentu untuk dimainkan. Okey, teknik yang pertama adalah teknik kurulung atau getar. Okey, angklung ini kamu pegang dan kamu goyangkan ke kiri dan ke kanan berpanjangan untuk mencapai nada yang kita ingin mainkan. Okey, cuba kita tengok video cara menggetar atau menggoyangkan angklung ini dengan teknik kurulung. Okey, baik murid-murid. Cikgu akan menunjukkan teknik menggoyang atau menggetarkan angklung, ya, iaitu yang pertama sekali teknik kurulung. Okey, terdapat dua jenis teknik kurulung ini, iaitu kurulung panjang dan kurulung pendek. Okey, baik, kurulung panjang dahulu. Okey, kita pegang angklung. Okey, pastikan ibunya berada di sebelah kanan kamu. Okey, kalau angklung yang mempunyai tangkai, kita sama ada kita pegang begini. Okey, kita sangkutkan dengan jari kita ataupun kita genggam dia begini ataupun begini. Okey, teknik kurulung panjang, kita pegang di hujung sini dan kita goyangkan ke kiri dan ke kanan. Ini dipanggil teknik kurulung. Okey, ada dua jenis tadi kan cikgu beritahu, kurulung panjang dan kurulung pendek. Yang ini kurulung panjang. Kurulung pendek. Kurulung panjang dan pendek. Okey, itu yang dikatakan teknik kurulung. Ke teknik yang seterusnya, iaitu teknik centok ataupun sentak. Okey, teknik ini adalah teknik di mana angklung tu digoyangkan sekali atau disentak sekali sahaja. Okey, kita tengok video cara atau teknik centok sentak ini. Okey, baik. Teknik kedua adalah teknik centok atau sentak dipanggilnya. Okey, teknik ini kamu perlu tarik angklung atau kamu sendingkan. Teknik kedua kamu sendingkan sedikit dan kamu ayun sekali saja. Untuk teknik yang pertama, kamu perlu pegang begini dan tarik angklung kamu ke belakang. Teknik centok. Okey, sekali lagi. Itu yang pertama. Teknik yang kedua, sama ada kamu boleh sendingkan dan kamu ayunkan ke bawah sekali. Okey, itu dinamakan teknik centok. Demikianlah teknik centok. Kita ke teknik seterusnya, iaitu tengkep. Okey, teknik tengkep ini di mana salah satu angklung dipegang agar angklung satu lagi, tabung satu lagi berbunyi. Biasanya yang dipegang adalah ibunya yang besar, yang kecil akan berbunyi. Okey, itu yang dikatakan teknik tengkep. Satu tabung ditahan agar tidak bunyi dan angklung digetarkan ke kiri dan ke kanan. Okey, kita ke teknik tengkep ini, bagaimana kita nak mainkan atau getarkan angklung ini. Teknik yang ketiga, teknik tengkep. Okey. Teknik tengkep ini kita perlu pegang tabung yang besar dan hanya tabung yang kecil saja berbunyi begini.
dinamakan teknik tengkep. Begitulah teknik tengkep. Okey, teknik yang terakhir iaitu bukan nak dikatakan teknik, itu kita cara kita mainkan. Mesti ada kesinambungan atau dinamik daripada satu angklung ke satu angklung yang lain atau daripada satu nada ke satu nada yang lain. Bila kita mainkan, dia ada kesinambungan, dia tak ada kosong. Itu kita kata-kata nada yang dimainkan tanpa putus nadanya serta menentukan nada kuat atau perlahan. Okay, kita tengok video dia bagaimana apa yang dikatakan teknik kesinambungan atau dinamik ini. Teknik terakhir, teknik nyambung atau dinamik, iaitu bunyi angklung itu bersambung daripada satu nada ke satu nada yang lain. Dia tidak tergantung bunyi ini. Contohnya sekarang ni cikgu pegang nombor 7 dan nombor 1. Cikgu goyangkan nombor 7. Boleh nampak dengan jelas kan? Begitulah, ada 4 teknik yang kita pelajari, iaitu kurulung, kurulung panjang dan pendek, centok, tengkep dan dinamik. Cikgu harap anak-anak angklung masih ingat tutorial cikgu cara nak menggunakan aplikasi e-angklung dengan real angklung. Kita imbas semula tutorial cikgu yang lalu, cikgu guna, di mana cikgu gunakan video daripada pelajar-pelajar di Indonesia bagaimana untuk menggetar atau menggoyangkan angklung ini. Kita cuba tonton semula, kita imbas kembali tutorial cikgu. Okey, cuba dengarkan klip ini. Teknik kurulung dahulu. Teknik kurulung, di mana angklung itu kita digentarkan agar keluar bunyi. Saya akan contohkan ya. Seperti ini. Kurulung ini ada kurulung pendek dan kurulung panjang. Kalau pendek seperti ini. Nah, berbunyi kurulung, nah itu angklung kurulung berbunyi pendek. Kalau yang panjang, bunyinya lebih lama digetarkannya seperti ini. Okey, itu teknik kurulung. Kita pergi kepada teknik centok pula. Cuba tonton dan dengarkan. Kedua, yaitu teknik centok. Sama untuk pegangannya dicapitkan, tangan kanannya itu disimpan di sini, lalu dibunyikannya seperti ini, ditarik. Nah, itu teknik centok ya. Saya ulangi. Teknik centok. Yang ketiga, teknik tengkep. Okey, cikgu akan tunjukkan mengapa kita tak boleh gunakan teknik tengkep ini. Kamu akan dapat tengok sebab apa kita tak boleh gunakan dalam aplikasi e-angklung. Okay, mari kita tonton. Untuk yang terakhir yaitu teknik tengkep. Untuk pegangannya sama dicapitkan, tapi untuk sabungnya ini kita pegang sabung yang besar dan ujung tihang yang ini untuk dibunyikannya seperti ini. Nah, itu teknik tengkep ya. Boleh nampak tak mengapa kita tak boleh gunakan teknik tengkep? Jelas kan? Nampak ya, ada 3 teknik saja. Sebab aplikasi kita tak boleh nak buat tengkep. Kita tak boleh nak pegang satu tabung lagi. Cikgu harap kamu boleh praktikkan dengan menggunakan aplikasi e-angklung yang kamu ada, terutamanya teknik kurulung dan centok. Bagi teknik tengkep, kita tak boleh aplikasikan menggunakan angklung digital ni sebab kita tak boleh nak pegang salah satu tabung dia. Jadi yang itu mungkin kita boleh mulakan menggunakan teknik ini apabila kita bersua nanti di sekolah. Terima kasih.